English proficiency di tempat lain atau baru di TOEFL di luar ya Pak berarti? Ya, untuk masuk masuk apa? S2. S3 ini kan S3? iya harus ada Oh, dokumen TOEFL-nya. iya. Yang lain tes English mungkin di kampus lain? Saya di UNESA. Oh, di UNESA. Karena S2-nya di UNESA, Mbak. Berarti seharusnya sudah itu ya, Bu, ya udah ngelontok sama TEP-nya UNESA. Iya, 600 Bu Samia. Ngelontok udah hilang ngelontok. Bu Samia 600 lebih, Mbak. Maksudnya ini. Loh, enggak, kalau nanti kurang dari itu berarti yang salah tesnya, Mbak. Gitu. Oh, yang salah tesnya, oke okay, sih. Sulit gitu ya, Pak. Loh, salah meriksa, Bu Samia. Nah, di TEP UNESA ini sama seperti TOEFL test English yang ada di luar sana. Cuman bedanya TEP UNESA ini sudah diadopsi dari sistem luar, sistemnya saja. Namun materi pembelajarannya itu sudah dicocokkan dengan kebutuhan mahasiswa UNESA. Nah, di sini S3 Bapak Ibu targetnya di TEP ini ada 3 section. Oh, ada yang baru masuk sebentar, Pak. Bu Isa, Pak Isa atau Bu Isa ini ya? Pak Isa sudah tadi. Oke, mohon maaf. Nah, di TEP ini ada 3 section sama seperti tes English yang ada di luar sana. Pertama listening, structure, dan yang terakhir itu reading. Untuk listening itu berjumlahkan 50 soal, dibagi 3 part. Ada part A, part B, dan part C. Untuk yang structure ada 2 section, berjumlahkan 40 soal. Nah, dua part ini itu yang part pertama, multiple choices. Jadi dicari yang paling benar jawabannya. Sedangkan untuk yang part selanjutnya, part B itu dicari yang paling salah, yang paling aneh, yang paling salah. Jadi kebalikannya dengan yang part A. Sedangkan untuk yang reading comprehension di sini, pemahaman terhadap teks. Ada 5 teks yang berbeda, yang berjumlahkan 50 soal totalnya untuk reading. Nah, untuk nilai, untuk skor TEP, Bapak dan Ibu, target skornya di mana, Pak? Di 460 kah atau di 470 atau mungkin lebih? Bu Mami 600. Oh, 600 nih. Bu Mami. Kalau Pak, Pak Santo kemarin kan 460. Saya. Kemarin waktu tes ke UNESA itu 500, Pak. Wih, nggih. Sudah bagus berarti, Pak. Yang lain? Enggak tahu sih. 50, Bu. Kalau S3 itu targetnya 470 ya, Pak? Bu. Jadi kalau 460 itu untuk S2 jurusan non bahasa Inggris. Sedangkan untuk 470 itu S3 yang non bahasa Inggris. Nah, 550 ke atas itu untuk 550 itu untuk S2 jurusan bahasa Inggris, kalau lebih itu untuk yang S3-nya bahasa Inggris. Jadi target Bapak Ibu minimal 470. Selebihnya sudah superior berarti. Sudah baik banget. Yeah. Nah, di sini supaya aman untuk mencapai skor 470 itu di section listening, Bapak dan Ibu cukup menjawab soal yang benar 23 soal. Nah, kalau di structure itu 23 soal juga. Nah, kalau reading 29 soal yang benar dikerjakan. Nah, masing-masing section ini kurang lebih 50-60% yang harusnya dijawab benar. Yang harusnya dijawab benar dan bisa ketolong dengan tips and trick yang akan saya berikan nantinya. Nah, misal kalau listening itu
Bapak dan Ibu sudah kira-kira ini kayaknya yang benar ini 18 soal deh. Tapi Bapak dan Ibu ngegetnya dijawab yang structure sama reading. Jadi structure itu Bapak dan Ibu jawab kira-kira yang benar 25 soal atau enggak 26. Kalau reading 32, itu enggak apa-apa. Jadi TEP ini sistem nilainya itu bukan per section, tapi akumulatif seluruhnya dijumlahkan, itu bisa membantu nilai Bapak Ibu aman di 470. Jadi enggak usah overthinking, wah listening saya kok sepertinya banyak audio yang terskip ya, enggak apa-apa. Nanti bisa dibantu, bisa di bantu dengan instruktur sama yang reading, enggak apa-apa. Dan TEP ini sistemnya harus diisi semua nggih. Enggak ada sistem seperti tidak seperti pengurangan skor TEP enggak ada seperti. Jadi meskipun misal audio kan audio listening di e-line itu berjalan satu kali saja, one turn. Enggak bukan dua kali. Kalau satu kali udah terlewati kok tiba-tiba error? Ya udah nggak apa-apa, langsung dijawab seadanya aja, sedengarnya aja, sefeelingnya aja nggak apa-apa. Pokoknya diisi aja, jangan sampai kosong. Gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan Pak Bu? Itu misalnya Mbak, oh nggak bisa diputar ulang ya itu ya? Iya nggak bisa. Kan bisa ya. Iya. Nah terus untuk yang e-line, nanti kan Bapak dan Ibu ada tes nih jam 1. Iya. Nah itu untuk audio e-line itu kan berjalan secara otomatis. Jika audio itu tiba-tiba ngadat, kok nggak jalan, itu berarti ada kesalahan pada sinyal Bapak dan Ibu, gitu. Bukan pada sistem kami. Tuh. Jadi cuma satu kali jalan aja audionya. Di listening itu kurang lebih 33-35 menit durasinya. Untuk yang pertama, part A. Part A ini bentuknya short dialogue. Short dialogue itu ada dua gender, Bapak Ibu. Ya. Ada dua gender, perempuan dan laki-laki. Man and woman. Jadi one turn taking. Dan Bapak dan Ibu untuk yang part A ini harus bisa mengidentifikasi mana pembicara pertama, mana yang pembicara terakhir. Jadi yang pembicara pertama itu apakah perempuan, apakah laki-laki gitu. Dan di part A ini semua pertanyaan di soal nomor 1 sampai 30 itu Bapak dan Ibu cukup memperhatikan di pembicara terakhir saja. Jika Bapak Ibu mendengarkan di pembicara pertama enggak apa-apa. Tapi untuk beberapa mahasiswa ada yang terlalu fokus di pembicara pertama, akhirnya pembicara kedua malah dilupain. Biasanya gitu, jadi tiba-tiba ngeblank gitu. Jadi lebih gampangnya memperhatikan di pembicaraan kedua langsung aja. Gitu. Jadi nomor 1 sampai 30 itu cukup memperhatikan the last speaker. Nah, the last speaker ini diperhatikan kira-kira yang pembicara terakhir ini laki-laki atau perempuan gitu, supaya tahu memilih jawabannya itu she atau he gitu. Jadi pasti dua gender, cowok sama cowok atau cewek gitu. Untuk yang kedua itu Bapak harus menghindari repeated words. Jadi repeated words itu kata pengulangan, misal di audio disebutkan the test is difficult, ujiannya sulit. Nah, di pilihan jawaban jika Bapak dan Ibu melihat kata difficult itu malah yang harus dihindari, jangan dipilih. Jadi pilih jawaban yang malah nggak ada di audio gitu. Dan untuk yang ketiga, avoid similar sounds. Similar sounds itu refers ke dengan pronunciation yang sama. Contoh, bitter, butter, better. Bitter itu pahit, butter itu mentega, better itu lebih baik. Itu kan memiliki pronouns yang sama. Kata-kata itu yang harus dihindari. Jadi, semisal di audio mengatakan that cafe is better. Cafe itu lebih baik. Lalu, Bapak dan Ibu melihat di options-nya ada kata-kata bitter, butter, sama better. Itu jangan dipilih malah.
pilih yang nggak ada di audio. Itu yang beda sendiri. Lalu yang keempat ini sebenarnya sambungan dengan yang tips yang nomor dua. Jadi karena yang nomor dua itu menghindari kata yang berulang-ulang, Bapak dan Ibu bisa menggunakan sinonimnya. Contoh, tadi kan nomor dua saya menggunakan contoh, the test is difficult. Berarti sinonimnya boleh pakai hardly to use. Hardly to use itu sinonim dari difficult. Dia juga kalau difficult berarti sinonim, sinonimnya itu is not easy, itu boleh. Gak apa-apa. Tapi yang nomor empat ini jarang muncul dan jarang kepake di nomor 1 sampai nomor 30. Jadi yang paling sering itu nomor 1 sampai nomor 3. Nanti akan saya berikan latihan contoh soalnya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Pak, Bu? Belum. Oke. Okay. Untuk yang part A. Part A ini yang harus di yang perlu diperhatikan di pilihan jawabannya, fokus ke verb atau adjective. Verb kata kerja, jadi fokus ke kata kerja atau adjective. Jadi nggak perlu fokus ke kata bendanya, nggak perlu. Kenapa kok nggak usah fokus ke kata bendanya? Karena biasanya kata benda itu malah yang sering diulang-ulangi. Sedangkan di tips and trick yang number 2, yang nomor 2 itu malah disuruh menghindari kata yang berulang-ulang. Gitu. Ya, jadi perlu diingat ketika mendengarkan sebelum mendengarkan audio, Bapak dan Ibu bisa pre-selection melakukan scanning. Jadi langsung yang ini aja. Oke. Seperti ini. Ini kan ada A, B, C, and D. Bapak dan Ibu boleh mengidentifikasi dulu. Oh, ini pilihannya subjeknya she. Oh, berarti ini kurang lebih berarti pembicara terakhir ini perempuan, seperti itu. Dan kata kerja yang paling sering muncul, dan kata kerja ini kan ada looking for, wants, dan yang D itu wants, dengan yang A itu lebih ke kata bendanya. Nah, yang A ini seperti saya katakan sebelumnya, kalau ada kata benda nggak usah diperhatikan. Untuk yang A ini sebenarnya itu sudah kelihatan salah nih. Ini sebelum saya mainkan audionya terlebih dahulu. Itu sebenarnya udah bisa di scanning. Yang A ini kan ada kata benda. Kalau ada kata benda aja, her birthday itu malah nggak usah dipilih. Berarti kurang lebih jawaban yang benar itu di antara B, C, or D gitu. Saya langsung play audionya ya, Pak. Di audio yang ini mohon diperhatikan pembicara 1 sama pembicara 2. Mana yang bicara dulu sama yang mana yang terakhir ya, Pak? You said that you wanted to go shopping this afternoon. What do you want to get? Terdengar suaranya apa enggak? Kurang keras, Pak. Oh, bentar. Saya share sound dulu. Okay, I think I'd like to get my dad. Bisa terdengar apa enggak, Bu? Bisa. You said that you wanted to go shopping this afternoon. What do you want to get? I think I'd like to get my dad a new wallet for his birthday. What does the woman mean? Okay. Pembicara pertama dan yang kedua. Yang pertama itu laki-laki atau perempuan, Pak, Bu? Laki. Oh, berarti yang kedua perempuan. Nah, perhatikan di pembicara kedua. Pembicara kedua itu konteksnya kira-kira apa yang dibicarakan oleh perempuan itu. Tanya. You said that you wanted to go shopping this afternoon. What do you want to get? I think I'd like to get my dad a new wallet for his birthday. What does the woman mean? Mana, Pak, Bu? B. Yang B. B. Betul. Yang benar, she's looking for a birthday gift. Jadi, di woman-nya itu berbicara get a wallet for my dad for his birthday. Di sini udah kelihatan dad for his.
Kalau gitu yang dia udah kelihatan salah herself, berarti nggak mungkin. Untuk yang si agak tricky karena ada dad-nya itu tadi. Tapi karena ada sinonim, avoid the repetition, dijauhi kata-kata yang sering muncul. Nah, kalau yang nggak ada, yang sering muncul itu yang busy looking for a birthday gift. Jadi memiliki yang looking for itu sinonim dari find atau get to mencarikan gitu. Memiliki sinonim yang sama. Jadi yang betul B. Betul. You said that you wanted to go shopping. You said that you wanted to go shopping. Okay, sebelum saya play di audio, monggo dilihat pilihannya A, B, C, dan D. Itu kira-kira yang memiliki pronouns yang sama. Pronouns yang sama. Itu di kata yang mana, Pak? Bu. A, B, C, and D. Similar sounds. C. Jawab kalau tersalah. Oke, jadi di sini tuh yang diperhatikan itu kata kerja dan kata sifat. Nah, di sini kata sifat yang memiliki sounds yang sama yang mana? Kata sifat sound yang sama dengan kata kerja gitu maksudnya? Enggak, saya diperhatikan itu kata kerja dan kata sifat. Tapi di dalam konteks ini yang audio selanjutnya ini, diperhatikan yang kata sifatnya, Pak. Itu memiliki pronouns yang sama. Pronouns atau sounds yang sama. Fairly. Oke. Lalu, ya, fairly itu untuk yang di, kalau yang si yang mana, Bu? Fair. Oke. Untuk yang B, enggak ada kan? Enggak. Untuk yang A, ada apa enggak? Fair. Oke. Okay. Berarti far, fear, and fairly itu memiliki sounds yang sama. Oh. Nah, kalau seperti ini berarti udah kelihatan jawabannya apa yang benar? B. Ya udah B. Itu sebelum saya nge-play audionya. Oh, sebelum nge-play itu yang benar. Ini kalau enggak tes, Mbak. Iya, saya enggak tahu strategi. Enggak tahu sebelumnya. Ada waktu mikir soalnya. Ya, coba play audionya. Jadi nanti ketika saya play audionya itu konteksnya lebih dekat dengan yang B. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Oke, berarti saya ulangi lagi. Jadi mohon diperhatikan untuk yang second speaker. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Itu kan terdengar suara fair. Kebanyakan teman-teman itu banyak yang jawab D. Oh, ada fair-nya, berarti yang benar D. Malah itu yang harus dijauhi, yang harus dihindari. Gitu. Jadi untuk yang second speaker itu, di si cowoknya itu bilang, dia seharusnya nggak mengatakan seperti itu. Gitu. Jadi, lawan katanya, concluding-nya itu yang B. What Carla said was unjust. Gitu. Apa yang dikatakan Carla itu nggak cocok, nggak sesuai. Gitu. Paham ya, Pak Bu? Wah, strateginya canggih, Mbak. Ini itu berlaku untuk TOEFL, ya, tes yang di luar sana juga itu. Tapi saya nggak tahu strategi ini, Mbak. Oh iya, berarti untuk tes selanjutnya berarti udah tahu makin 700, Pak, nanti. Iya, nggak ada, Pak, skor 700. Ditambah punyanya Pak Isa, saya punya Pak Isa mungkin 700. Jadi collab nanti nilai ini. Pinter, Mbak Puspa lagi. Mbak Nanda. Ya, kajak Didi El Nanda Puspa, kan? Not similar sound, loh. Okay. Nah, ini sama.
yang mirip pronounce-nya yang mana? Gradually. Yang A, B, C, and D. Graduate. A, B, C. Graduate. Berarti graduated, graduate, and gradually itu memiliki almost the same sound. Udah kelihatan berarti the correct answer yang mana? D. Iya, itu udah. Gampang kan? Gue gak bilang dari dulu, Mbak. Ya ketemu saya soalnya dulu. Nah, itu memang rezekinya sekarang. Saya play dulu audionya. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? Finish. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? Akhirnya lulus juga, dia bilang gitu kan? Yang kedua, jadi cukup mengartikan yang kedua aja. I can't believe that finally I can finish it. Graduated atau finished gitu loh. Jadi yang dihindari malah kata graduate-nya. Nah, concluding-nya itu intinya berarti dia finally finish his studies. Seperti itu. Yes. Yang part A gampang, Pak. Yang part A udah termasuk yang easy. Nah, untuk yang part B and part C, untuk yang part A apakah ada yang ditanyakan, Pak? Oke, Mbak, latihan, Mbak. Belum tanya lagi, butuh latihan lagi. Your graduation. Latihannya saya diberi sama pusba ini aja. Tapi, oh, minta lagi, Mbak. Buat sendiri. Latihan cuma dua, itu soalnya 50 itu baru 4%, Mbak. Tapi ini untuk yang part A. Nanti kan part B nih. Part B. Ya, wes. Lu ganggu. Nah, untuk yang part B sama part C itu sama, cuman tips dan triknya sama, cuman bedanya di tipe audionya. Kalau di part B itu long dialog. Jadi dua gender, tapi yang lebih panjang dialognya. Sedangkan untuk yang part C itu monolog. Jadi monolog itu seperti pembicara pada seminar atau lecture, dosen, atau juga tour guide, seperti itu. Nah, part B sama part C ini lebih order soalnya. Jadi beda dengan yang part A. Kalau part A kan one audio for one question. Sedangkan untuk yang part C dan part B dan part C itu audio satu tapi untuk 5 sampai 6 soal kalau nggak salah. 5 soal sih biasanya rata-rata. Jadi order gitu. Nah, kalau seperti ini, part B sama part C, Bapak dan Ibu harus mengetahui kira-kira soal yang disebutkan itu berada di audio di sebelah mana, di awal atau di tengah atau di akhir gitu. Nah, kalau di part B dan part C ini, lupakan tips dan trik yang ada di part A. Jadi ini part untuk B dan part C ini malah tidak menggunakan part A. Tips yang part A. Jadi tipsnya beda. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau di part A tadi kan disuruh menghindari kata yang mirip pada audio. Sedangkan untuk yang part B dan part C ini malah kalau ada kata yang disebutkan ya udah itu malah yang dipilih gitu. Jadi kebalikannya dengan yang part A. Nah, di semua question B dan C itu kan dibuat secara order. Setelah itu didengarkan kemungkinan jawaban yang betul. Oke. Nah, untuk yang part B dan part C ini juga menggunakan sinonim. Jadi semisal jika audio terdengar coba contohnya in a year di dalam setahun. Berarti itu kan sinonimnya setiap bulannya, in a year. Sinonimnya in a year itu every month. Berarti
jika nggak terlalu dengar yang everyman-nya, berarti Bapak dan Ibu bisa mengambil sinonim dari yang in ear itu tadi, berarti yang jawab yang benar itu everyman, seperti itu. Nah, di tiga, nomor 35 dan nomor 38 ini, di part B dan part C itu sebenarnya Bapak dan Ibu cukup menjawab, gini, di masing-masing audio Bapak dan Ibu cukup menjawab dua question aja itu sebenarnya udah aman, gitu. Tapi kalau udah, misal satu audio itu ada 4 soal, kejawab betul semua, itu alhamdulillah. Tapi targetnya cukup menjawab dua aja itu sebenarnya masih, dua jawaban benar pada masing-masing audio itu sebenarnya udah aman nilainya, gitu. Nah, kenapa kok dua? Karena dua soal seperti nomor 35 dan nomor 37 ini biasanya itu malah yang terdengar lebih jelas di audio, gitu. Jadi kalau ada kata-kata yang disebutkan di audio, itu malah yang harus dipilih, udah kelihatan, gitu. Sedangkan untuk yang nomor 36 sampai 38 itu biasanya itu lebih seperti memahami isi audionya itu. Saya coba play audio first. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? You talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Okay. Okay. Untuk yang nomor 35 udah kelihatan ya, Pak? Yeah. Every week, betul. Oh iya, terdengar. Oke, sorry. Terdengar. Every week. Untuk yang 36. Questions 35 through 38. His great-grandmother tell him on the phone. Bentar, Pak. 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Okay. Apa yang... Questions 35. Yang mana? Nomor 36. Sorry, pikir 37. 36. 36. Saya ulangi lagi, Pak. Ininya, soalnya, sorry. How often does the man usually talk to his great-grandmother? 35 ini. Iya, 35. Bentar. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Apa yang dikatakan grandmother pada laki-laki itu tersebut di telepon? Badai akan datang. Badai akan datang. Oke, yang lain? Oke, yang betul nomor 36 itu betul, Pak. That a storm was coming. Tuh.
Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Kayak apa yang dirasakan ketika badai datang? Yang mana? Bapak dan Ibu mendengarkan kata benda yang mana? Bones. Betul. Jadi di audio terdengar kata yang disebut itu bones. Kalau badai datang itu merasa linu-linu gitu loh. Tulang-tulangnya bones. Berarti yang betul itu yang A. In her bones gitu. Number 38. What will the man probably do in the future? Kita back to the audio for the number 38. Their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Okay. Then I had better... sorry, ampun. Skip, sorry. When people get older, the tissue around the skin, just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Okay, that part. Yang cowok kan bilang, and then I have to pay more attention to what my grandmother, to my great grandmother said about the weather. Jadi pay more attention. Berarti yang mana? Delta. Delta. Iya, yang delta. Kenapa? Pak, weather. Pak Santos tadi jawab yang mana? Terakhir kan. Oh, yang terakhir. Saya dengar D malah. Oke. Okay. Jadi yang ini Pak, Bu, di audio part yang ini. Bentar, saya ulang. Their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Okay. Number 35. Okay, I had to more pay attention di ramalan cuacanya buyutku. Nenek moyang, great-grandmother saya, buyut. Great-grandmother itu lebih ke buyut. Okay. Jadi untuk yang, kan ini kan ada empat questions. Untuk yang nomor 35 itu pay more attention di audio yang awal-awal. Kalau ada sinonim atau nggak udah kelihatan, sorry, kalau udah terdengar weak, berarti yang dipilih weak. Nah, untuk yang nomor 36, itu setelah 35. Jadi kalau udah ketemu 35, itu biasanya itu bisa langsung jawab 36, 37, 38 gitu. Jadi secara berurutan. Gitu ya. Oke, ini caranya sama. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water.
Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression, crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Skip dulu nggak, Pak? Bu, jawabannya. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Nomor 39. C. Udah kelihatan. Tram. Berarti yang C. On the tram. Okay, good. 39C. Nomor 40 yang mana? Jadi tadi pertanyaannya istilah yang digunakan, yang sering digunakan, yang berhubungan dengan krokodil itu apa? Istilah yang sering kita dengar gitu. E. Ada yang E, ada yang T. E. Oke. Kita play audionya lagi. Not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not... Okay. Questions? Pertanyaan nomor 40? D. Okay. Delta. Okay. It means they are pretending to be sad. Jadi istilah, the expression dari crocodile, crying crocodile tears itu ada sebetulnya. Jadi tangisan buaya yang sering digunakan... orang-orang tangisan buaya itu sebenarnya ada di bahasa Inggris, itu ada namanya crying crocodile tears. Berarti it means they are pretending to be sad. Ah, tangisan buaya lu kayak gitu. Tapi sedih banget loh, Mbak. Kasihan. Pura-pura pretending. Nah, ini nyambungnya, jadi kalau nomor 40 udah ketahuan jawabannya, seharusnya bisa nomor 41. Jadi lanjutannya yang mana, nomor 41 tadi? Yang okay. Teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak, jawabannya yang lain apa? Saya si aja deh. Iya, Pak Santa. Si. Pak Basuki? Si. Pak Basuki saya sekata dengan saya. Oke. Bukoirun. Ah, saya sekata juga ini. Kalau salah pun tetap aman, tapi ini benar kok. Iya, tapi benar memang. Betul. Nomor 41 itu
Okay. Jadi orang-orang pikir krokodilnya itu kan nangis. Iya, dipikir sedih. Tapi dipikir itu sedih. Kenyataannya sebenarnya itu tuh keringat, sweat. Keringat yang yang berupa kristal garam. Coba saya play kembali. Tears in their eyes. But they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is... Jadi kalau si krokodilnya itu kelihatan ada tetesan air mata itu, do not think that they are sad, gitu. Jadi mereka itu cuma berkeringat yang mengeluarkan extra salt dari badannya mereka. Jadi they are getting rid of salt. Okay, nomor 42. Okay, yang lain. A yang betul ya, taking photographs. Di audio tidak menggunakan take a picture. Kata photographs, tapi menggunakan take a picture. Tuh. 39 sampai 42, apakah ada kesulitan? Saya pun tanya. Iya, Pak. Iya. Artinya kalau di listening ini kan harus ada apa namanya, harus ada bekal, harus ada dasar apa ya, kemampuan bahasa Inggris kita memahami arti dari yang disampaikan oleh si pembicara begitu. Nah kalau kemudian misalnya seperti di antara yang ada di sini ada yang belum bisa misalnya atau yang tidak bisa memahami arti dari apa yang disampaikan oleh pembicara, ini ada strategi enggak, Mbak? Sama kemampuan bahasa Inggris bagian dari kita ini kan ada yang alif, ada yang ba, ada yang sa, ada yang juga apa namanya mahir tajwid dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya masih di tataran kemampuan bahasa Inggrisnya di alif ini, bagaimana strateginya untuk mengatasi di part B ini? Kalau di part C apa part E itu apa bisa lah kita antisipasi. Nah, kalau di part Dan si ini berat. Kita sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan berbahasa Inggris, mengartikannya tidak bisa. Itu kita apa yang 39, 441 ini mungkin kita bisa otak atik gaduh begitu. Nah, tapi kalau sudah masuk ke konten-konten yang bawahnya. Okay. Ini barangkali ada strategi lain untuk yang bahasa Inggrisnya, kalau bahasa kasarnya itu nol betul. Yeah. 39, ya ini Pak, kalau di highlight yang merah itu kan yang wajib diisi, korek, dijawab benar. Nah, yang 40 itu sebenarnya itu relate dengan 39, jadi kalau sudah jawab yang nomor 39 itu jangan tiba-tiba konsentrasinya buyar. Itu biasanya 40 itu tidak jauh dari audio nomor 39. Jadi untuk yang part B sama part C ini itu audionya berurutan. Jadi jangan terlalu fokus pada nomor 39. Semisal ada kejadian 39 udah terlanjur ke-skip. Wah, berarti nomor 40 ini enggak bisa kejawab. Jawab aja kata benda yang muncul pada audio tersebut. Pasti ada. Jadi ini kebalikannya dengan part A. Kalau part A tadi kan disuruh menghindari kata benda atau kata yang muncul pada audio. Sedangkan part B dan part C itu malah yang dipilih. Yang ada di audio malah yang dipilih. Begitu, Pak. Lalu ada juga kasus menggunakan sinonim. Contoh yang nomor 42 tadi. Kan di audio mengatakan take a photo. Sedangkan di pilihan take a picture. Menggunakan checking photographs. Kurang lebih saya yakin Bapak dan Ibu pasti paham sinonimnya yang ada di audio sama yang di pilihan jawabannya. Saya yakin itu.
Lalu untuk yang nomor 42 itu kan relate dengan yang 41. Yaitu tadi, jangan terlalu fokus dengan soal-soal yang sebelumnya. Kalau udah lalu, biarlah berlalu, Kak, seperti itu. Jadi fokus ke soal selanjutnya. Kalau udah keskip, ya udah biarin. Ikhlaskan saja, seperti itu. Kalau audio emang seperti itu, sekali play. Tenang, Pak Weli. Cuma sampai D, nggak sampai Z. Nggih. Jadi itu, Pak, diperhatikan kata yang sering muncul aja, Pak Weli. Nggih. Untuk yang B dan part B dan part C. Intinya gue, kata sering muncul, kata sering gak muncul. Nih. Ini tuh listening. Dan itu maaf, dan itu pertanyaan selalu ini ya, apa urut ya? Iya, betul. Enggak mungkin akan lompat-lompat gitu ya. Iya, enggak mungkin. Pasti urut. Jadi harus benar-benar fokus urutannya. Dengarnya yang bisa lompat-lompat. Iya. Jadi Bapak dan Ibu harus fokus letak audionya kira-kira yang nomor 39 tadi, berarti kan ada di awal. Jadi audio awal fokus di bagian part awal. Kira-kira kata benda atau kata yang ada yang sering muncul apa, berarti itu yang dipilih. Lalu yang nomor 40 kan karena kita udah kesenangan nomor 39 aku udah jawab. 40 ya kok hilang gitu. Udah biar apa terlalu senang itu tadi, jadi teman-teman banyak yang lupa sama nomor 40, biasanya kayak gitu. Terlalu excited. Mbak, latihan ini bisa keluar enggak, Mbak? Bisa. Oh, isi. Kalau gitu keluarkan aja di latihannya semua. Insya Allah. Kalau saya yang buat soalnya, saya akan mengeluarkannya. Tapi bukan saya yang buat soalnya. Masa enggak ikut milih, Mbak? Yang buat kan enggak. Bolehnya. Ya, saya enggak ikut milih. Ini aja PPT bukan saya yang buat. Ini tesnya lewat Zoom ini, Mbak? Sama Mbak Nanda langsung atau satu-satu? Pengawasnya beda. Oh, gitu. Nanti tesnya dari e-line, tapi tetap menggunakan Zoom. Jadi Zoom itu diperlukan untuk pengawasan dari belakang. Gitu. Bapak dan Ibu udah paham dengan itu sistemnya? Belum. Tes e-line kan? Belum, Mbak. Oh, belum. Ya, kelempar dari sebelum dengar soal pengalaman tahun lalu, nggak tahu itu. Oh. Tahun lalu pakai Zoom apa nggak, Pak? Nggak. Oh, nggak. Oh, berarti itu ya, sepertinya saya yang jaga deh. Oh ya, nah, itu. Saya belum sempat. Bukan salah saya, Pak. Kelemparnya bukan salah saya. Iya, saya belum bisa kontak dan tidak tahu bahwa yang jaga Bu Puspa. Bu Puspa. Iya. Nanti saya jelaskan interface-nya sistem e-line sama penggunaannya. Oh, iya. Kurang lebihnya bagaimana? Nama kuncinya Pak Yusya. Oh, enggak perlu. Partainya enggak bergengsi, Pak. Untuk yang listening, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu-Ibu? Iya. Kalau kita enggak lulus kan bonus nanti ketemu Mbak Nanda Puspa lagi. Pak, bosan enggak, Pak Santo? Loh, baru berapa menit ini masuk bosan, Pak? Oke, untuk yang listening, insya Allah bisa, enggak ya? Pokoknya jangan keliru dengan tips and tricks-nya. Ya, Pak Weli ya. Amin. Mudah-mudahan keluar ya kan. Pasti keluar. Yang part A itu pasti wis lost gampang. Easy to busy. Kata anak-anak S1 biasanya. Easy to busy. Easy to busy. Insya Allah bisa. Oke. Sekarang nanti ini PPT-nya akan saya berikan kok, Pak, melalui chat Zoom. Oke. Sekarang aja, Mbak, biar langsung download, Mbak. Soalnya ini sekarang dengan reading. Oh, iya. Kita move ke reading ya. Listening-nya apakah ada pertanyaan? Dua macam aja ya, Mbak. Apa? Yang listening tiga? Tiga. Yang satu part A. Part B? Tadi kan part B, tadi kan ada yang part C belum ya? Ini yang monolog tadi, Pak. Yang tour guide yang tentang crocodiles. Oh, oke. Okay. Tuh. Oke. Yang listening sudah. Questions. Bapak dan Ibu, jika mau disambi makan minum, monggo, Pak.
Jangan tegang-tegang. Ya. Masih pagi. Pagi kan, Mbak. Jangan sungkan-sungkan, Mbak. Dikeluarkan aja tehnya, kopinya. Nasi padangnya, ya, gitu. Nasi tumpengannya. Orang awak, Kak? Dalam? Kok padang? Bukan, Pak. Saya suka makanan masakan padang sama, aja. Sama, berarti nggak ajak-ajak. Iya. Yang ini jawabannya E. Bunda Bandi, itu kancing, kancing. Bentar, Pak. Bentar, sebentar. Wah, Pak Kurnia kelempar listriknya mati, kasihan. Iya, Pak. Apa ini, Pak Kurnia? Sisi rekamannya nanti. Oh iya, aku rekam kok. Basuki dengar apa nih, Bu? Rotinari. Ini dahar Pak Mari, Pak. Nanti, mari dahar. Kulingan ini kasih sosok Daud, Pak Basuki. Saya Ibrahim. Ibrahim. Sosok senang kemis, tidak makan pada saat minggu. Buru aku. Pembahasan kita tadi itu puasa-puasa masih di soal nomor berapa ya? 49, Pak. Sisa. Di atas 40, Pak. Iya. Ya. Wis mulai lewung iki. Kata-kata dalu wis revisi, kata nulis nulis. Ini cecetan ini. Tapi menurut aku kalau ada pelajaran tuh lebih bagus. Kita rumit loh TOEFL ini. Tahu nggak tuh anak ini trik-trik kayak gini. Lek trik ini kan supaya lulus. Lepas. Tapi kalau pelajaran kan supaya kita comprehend, ngerti. Iya kan? Belum tentu, Pak. Bukes saja nggak lulus kok ternyata. Karena kemarin sistemnya itu sistemnya dia terlempar 10 reading apa 10 kok reading apa 10 listening itu kurang dia, aku tanya kok. Padahal dia TOEFL biasanya 600. Nah, makanya kan sistem itu juga yang tahun lalu itu kan repot juga. Bukis yang biasanya kalau dialog ini gak turun ya, Pak. Ini sama offline, kalau tes itu offline. Memang gerbek semua. Kalau offline-nya di UNESA itu paper base atau pencil base? Kalau komputer base atau apa atau pencil base? Komputer, Pak. Komputer. Komputer. Oh iya, lebih enak. Bukis kemarin saya bilang kadang-kadang pencil base kalau yang S1. Aku bilang aku lihat pas S loro 2002 wis komputer base masuk. Soalnya lek pencil base itu kan apa iku jenenge katanya tebal tipisnya berpengaruh. Tapi komputer base ya, jadi klik-klik gitu aja ya. Komputer. Iya, rasanya enak-enak langsung ya. Cuma ya kalau komputer base di pushback itu lebih enak, Pak. Iya. Jadi kalau ada kendala pada sistem itu langsung diatasi. Selesaikan di tempat. Iya. Tempat saya itu, Mbak, biasanya TOEFL-nya 600, harusnya studi di luar negeri, dosen UNESA. Okay. Itu kemarin tahun lalu nggak lulus gara-gara 10 soal tuh nggak bisa terdengar. Oh, itu TEP atau TOEFL ITP, Pak? TEP tahun lalu itu yang dinyatakan nggak lulus. Padahal biasanya dia 600 harus di studi luar negeri. Iya, banyak case seperti itu, Pak. Iya. Yang tahun lalu banyak yang ngechat ke saya, Mbak, ini kok saya kok nggak lulus, ada kendala pada sistem. Ya, memang susahnya itu kalau online di online dari rumah seperti itu. Iya. Nah. Saya nomor satu aja belum dengar, Mbak. Iya, ada. Nggak bisa masuk lagi.
Jadi nomor karena ada kendala pada sinyalnya peserta itu tiba-tiba udah nomor 12 malah. Iya. Jadi yang 1 sampai 11 itu diawur sama dia. Ada kejadian seperti itu. Nah, kalau ada kendala seperti itu pakai trik, kalau yang di listening tadi pakai trik itu, Pak. Yang pronouns yang sama. Ya. Di pilihan jawabannya kayak tadi fair, fairly, and fair pakai yang kayak itu. Ganti jawaban bisa nggak? Misalnya, Mbak. Dengan trik tadi kan kita ini sebetulnya belum, kita bisa isi sebelum soalnya keluar. Oke, okay, Nah, terus nanti ganti itu bisa nggak? Seingat saya. Misalnya, saya klik-klik dulu tadi ya. Saya paham itu. Yang listening. Seingat saya bisa sih, Pak. Bisa. Okay. Kan pokoknya kalau belum di next kayaknya bisa deh. Bisa yang kemarin kan bertahap ya keluarnya. Kalau sudah hilang ya sudah enggak bisa. Oh, begitu. Iya. Saya tahu yang cerdas dan reading saja. Soalnya kalau satu lembar itu berarti bisa, Pak. Kan satu apa ya? Oke. Satu menu yang sudah. Soalnya saya kan belum pernah menikmati nomor satu pun. Nanti bisa menikmati. Oke. Untuk yang reading comprehension. Oke, reading comprehension itu biasanya kalau kan udah capek di listening sama structure, kalau reading itu biasanya bosan-bosannya udah capek-capeknya di section terakhir. Jadi reading comprehension itu kurang lebih 55 menit durasi mengerjakannya. Oke, untuk yang reading pertanyaan yang sering ditanyakan itu seperti topic sentence, details, and vocabulary. Jadi topic sentence itu yang sering muncul seperti pertanyaan what is the main idea of the paragraph, what is the main idea of the second paragraph, what is the main idea of the passage above, kayak seperti itu. Atau bisa juga what is the suitable title for the text, seperti itu. Nah, main idea itu biasanya muncul pada nomor awal, nomor satu atau nomor dua. Sedangkan title itu biasanya muncul di nomor awal juga, tapi bisa di nomor terakhir. Jadi title ini bisa menjadi penutup soal pada teks tersebut. Nah, untuk yang details itu bentuknya eksplisit. Kalau details itu biasanya yang ditanyakan di soal itu langsung muncul. Ada kata kunci yang bisa yang muncul di teks tersebut. Jadi langsung eksplisit bukan implisit. Untuk yang vocabulary itu references itu seperti those crocodiles. Nah, kalau those crocodiles itu those-nya itu refer ke mana? Itu yang diperhatikan. Those itu ditujukan ke kata pada kalimat sebelumnya. Setelah ini akan saya berikan contoh-contohnya. Untuk yang tips and trick-nya pada topic sentence. Kalau topic sentence itu, Bapak dan Ibu cukup memperhatikan, kan itu kan soalnya ada banyak. Ada 5 paragraf, ada yang 2 paragraf, tapi 1 paragrafnya itu banyak. Itu Bapak dan Ibu cukup memperhatikan kalimat pertama pada masing-masing paragraf saja. Jadi begini, kalau ada 2 paragraf, itu Bapak dan Ibu cukup memperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir pada masing-masing paragraf. Jadi nggak perlu membaca semua paragraf, dibaca apa sampai terus pusing, terus capek, terus lupa jawabannya. Nggak usah. Jadi topic sentence itu kalimat pertama dan kalimat akhir aja. Itu jika 2 paragraf saja. Jadi kalau paragrafnya dikit. Tapi kalau paragrafnya lebih dari 2, kalau ada 5 paragraf, itu sebenarnya cukup dibaca kalimat pertama pada masing-masing paragraf saja. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Yang untuk main idea? Sama halnya dengan title, ya. Kalau title itu juga sama, kalimat pertama yang sering muncul pada masing-masing paragraf. Jadi look out the repeating words yang sering muncul atau kata-kata yang sama. Jadi menggunakan sinonim biasanya. Misal, sinonim dari cost, harga. Itu sinonimnya kan bisa price. Kadang di paragraf pertama, kalimat pertama. Okay.
kadang di paragraf pertama, di kalimat pertama itu menggunakan kata price. Di paragraf selanjutnya, kalimat pertama ini menggunakan cost. Jadi yang benar yang mana? Kok banyak katanya ini, Mbak? Enggak apa-apa, itu sama, sinonimnya sama. Berarti membahas tentang harga. Berarti pilih, nanti di jawabannya, di bilang jawabannya, Bapak dan Ibu tinggal mengkonklud jawaban yang mendekati pada main idea teks tersebut. Gitu. Jadi, konklusinya itu dicari kata yang the most easy to read phrase. Yang paling gampang ditemuin, yang paling sering muncul. Oke, sampai sini. Paham gak, Bu? Topic sentence. Okay. Untuk yang details. Details ini pasti terpampang secara nyata di teks tersebut. Secara eksplisit. Jadi dicari kata kunci pada pertanyaan. Kalau sudah ketahuan kata kuncinya, tinggal mencari kata kalimat pada teks. Oke. Kalau sudah ketemu kata kunci di soal, berarti udah langsung ketemu kata kalimat di teks. Jadi tinggal di skimming aja. Setelah itu dikonklud mana yang betul details itu. Jadi jangan khawatir, Mbak, kok detailsnya susah ketemunya. Pasti ketemu kok. Soalnya TEP ini detailsnya itu eksplisit. Nah, biasanya details itu berupa angka. Lalu, reading ini tuh tipe soalnya itu sama seperti listening tadi. Urut. Jadi nomor satu, itu ada di paragraf pertama, pasti. Terus paragraf dua, kalau udah paragraf pertama biasanya, kalau paragraf pertama pada kalimat awal biasanya, itu yang nomor dua, itu di paragraf terakhir dari paragraf pertama. Jadi urut, nggak mungkin nomor satu tiba-tiba di paragraf nomor tiga. Nggak mungkin, pasti urut. Nah, kalau di details itu, look at the option, information, okay. Kalau udah dikonklusi jawabannya, udah ketemu. Nah, untuk yang vocabulary, tips and tricks-nya, reference, itu kalau misalnya ada soal it pada pada kalimat tersebut itu refer kemana? Refers to what words, kata yang mana? Itu tinggal Bapak perhatikan. It pada kalimat tersebut termasuk singular atau plural. Sorry. Ganti contoh, jangan it, this, T-H-E-S-E, this, itu kan artinya ini tapi ditunjukkan subjek yang lebih dari satu, berarti plural. Kalau singular itu untuk subjek yang tunggal, untuk yang plural itu subjek yang lebih dari satu, ya diingat-ingat. Nah, untuk yang this ini berarti ditujukan untuk kata benda atau subjek yang lebih dari satu. Nah, kalau udah ketahuan seperti ini, oh berarti kalau lebih dari satu, dilihat kalimat sebelumnya itu yang refer yang sama-sama subjeknya lebih dari satu juga, gitu. Jadi kalau yang ditanya lebih dari satu, berarti yang dimaksud di kalimat sebelumnya sama-sama jamak, sama-sama plural, gitu. Nah, misal kalau yang ditanyakan it, berarti subjek yang ditujukan singular atau plural, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Single. Oke, okay. Singular, betul. Oke, dan biasanya itu ada seperti ini. Saya ambil contoh. My students of UNESA. Students of UNESA, bla 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 bla. Students of UNESA study. Students of UNESA graduated last year. Lulus tahun lalu. They should be collected. Mereka harus mengumpulkan ijazah, misal. Nah, they itu refer kemana? Pronoun plural. Students of UNESA
medical students. Nah, ingat-ingat students of UNESA. Itu students of itu kan termasuk ada conjunction ya, Pak. Nah, itu yang dilihat adalah sebelum conjunction. Jadi jangan setelahnya. Tapi tetap dilihat singular sama pluralnya. Kalau yang ditanyakan refer kemananya, they berarti udah ketahuan, berarti students. Nah, tapi kalau ada kasus sama-sama singularnya, misal apa ya? Lesson of okay. Lesson of matematik. Kan sama-sama singularnya. Lesson of matematik. Lesson of matematik. Blablabla. It itu refer kemana berarti? Kalau yang dipilih itu seharusnya sebelum conjunction. Berarti kemana? Lesson. Lesson atau matematiknya? Lesson. Yang dilihat itu sebelum conjunction nggak, Pak? Lesson. Nah, berarti yang lesson. Itu. Oke. Jadi, perlu diingat singular sama pluralnya. Nah, singular, plural itu... Kalau plural kan yang ada yang ada S bentuk jamak. Sedangkan untuk yang singular itu menggunakan determiner. Determiner itu seperti A and the. A itu untuk yang sounds-nya A, I, U, E, O yang huruf hidup. Sedangkan untuk yang N itu menggunakan konsonan sound-nya. Kalau the itu lebih untuk penggunaan kata benda yang lebih spesifik seperti tertentu. Universitas Negeri Surabaya itu bukan State University of Surabaya, tapi ada D-nya di depan nih, the State University of Surabaya. Jadi spesifik dari UNESA itu harus dikasih D di depannya. Oke, untuk yang ini referensinya itu Bapak dan Ibu harus mengetahui letak dari kata yang mau yang ditanya sama yang mau dicari. Jadi di awal, di tengah, atau di akhir pada kalimat tersebut. Jadi kadang itu ada satu kalimat complete sentence, tapi kadang ada komanya itu ada tiga, dibagi tiga. Jadi kayak compound complex sentence bentuknya, gabungan dan complex sentence. Itu harus diperhatikan beginning, di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, cara bedakannya itu tadi menggunakan dilihat si subjeknya atau objeknya itu singular apa plural, kayak gitu. Terus, si objek ini yang ditanyakan ini termasuk manusia, makhluk hidup, atau benda. Karena contoh, conjunction seperti... Oke. Okay. She. Oke. Okay. That man who I love. Lelaki itu ada. Lelaki itu yang aku cintai. That man who I love. Who ini refer ke siapa? That man. Man. Who itu ditujukan untuk makhluk hidup. Untuk man. Sedangkan penggunaan which itu untuk benda saja. Kalau that itu bisa dua-duanya, bisa benda, bisa makhluk hidup. Oke, okay. Itu yang sering keluar sih. Terus where itu lebih lokasi. Terus in which, karena ada which-nya, tapi ada in di depannya. Itu sinonim dari where. In which itu sama dengan where. Oke. Okay. Setelah itu dicari friend. Okay, nouns refer. Okay, contoh soalnya. Okay. Monggo dijawab terlebih dahulu Pak, nomor 1 sampai nomor 4. Ini berurutan ya Pak, jadi jangan tiba-tiba. Misal kalau udah nomor 2, loncat ke nomor 5. Jadi ini urut pasti. Thank you.
Satu apa? Bisa mau jelaskan, silakan. Saya siap mendengarkan. Silakan apa? Bisa langsung pipi itu loh, Kak. Wah. Apa D, Pak Isha? Hah? Apa D, Pak? Nomor satu. 1 D, Pak. 8, Pak. Setuju. 1 D, 2. 40. A. 3. 1 D. A. 4. A. D. A. 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 Gimana Pak? Bu? Sudah? 1 sampai 4? Oke. Nomor 1. What does the passage primarily discuss? Berarti menggunakan tips yang bagaimana? Bentuk yang bagaimana? At singular. Akhir. Oke. Okay. Kalimat pertama masing-masing paragraf atau bisa akhir. Cuman karena di sini lebih dari 2 paragraf, cukup kalimat pertama pada masing-masing paragraf saja. Nah, coba kita identify satu persatu. Oke.
Jawaban bapak-bapak dan ibu-ibu apa untuk yang nomor satu? A atau D, Pak? Mohon maaf. D. D. Oke, Delta. Oke. Lihat para teman lain. D semua atau apakah ada pilihan jawaban lain? D semua ya? Kayaknya E. Salah ada yang A. A. Okay. Kita coba. Kita coba. Lihat ya, Bu. Ya. Oke. Kalimat pertama pada paragraf pertama. The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. Oke, untuk yang paragraf kedua, kalimat pertama, the steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen ground. Di sini udah oke. Kalau seperti kalau udah banyak kayak gini sebenarnya itu cukup melihat sampai paragraf ketiga itu udah ketemu konklusinya. Cuma untuk meyakinkan bisa dibaca sampai paragraf terakhir. Untuk yang paragraf ketiga, resting on its shaped steel racks called bands, long section of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth. And then next, one of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. Paragraph terakhir, its company controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the pipeline construction fund according to the size of its holdings. Kata yang sering muncul di sini di masing-masing paragraf yang mana, Pak? Di pipeline. Nah, di jawaban itu semua ada pipeline semua. Oke. Di jawaban semua ada pipeline semua, berarti yang mana? Yang mendekati. Oke. Untuk yang paragraf pertama itu kan udah pipeline. Oke. Untuk yang paragraf kedua. The steel pipe crosses windswept blah tops the frozen ground. Ini lebih ke mendeskripsikan letak lokasi si pipe-nya, si pipanya itu tadi. Lalu untuk yang paragraf ketiga, roasting on its ship itu juga menjelaskan lokasi si pipeline-nya itu biasanya mengikuti jalur yang zigzag sampai ke atas, menuju ke atas bumi yang dingin, sampai di ujung bumi. Berarti kalau mengikuti paragraf 1, 2, dan 3 itu ketahuan nggak yang part A, B, C, D-nya yang mendekati? D. Construction. Atau enggak yang enggak masuk ke yang tereliminasi kira-kira yang mana yang tereliminasi deh? Employee tereliminasi. Oke, yang V employees itu tereliminasi enggak, Pak? Oke. Berarti A, C, or D. Lanjut untuk yang paragraf keempat. One of the largest in the world, the pipeline cost possibly it blah blah blah. Oh, ini tentang cost. Wah, kurang lebih berarti tentang cost. Ini. Biasanya teman-teman itu langsung ke A biasanya. Ke A. Tetapi cuman dibahas pada paragraf yang nomor 4 aja, paragraf 4 aja. Sedangkan kita lanjut ke paragraf terakhir. It's company controlled, bla bla bla. Tentang pembagian daerah. Ini into the pipeline construction fund tentang construction. Nah, kita simpulkan yang lebih mendekati apakah membahas tentang biaya, lebih spesifik tentang biaya saja, apa tentang pembuat manufacturers itu sama dengan factory, dengan pabrik. Kalau manufacturers betul apa salah nih, Pak? Manufacturers. Ini kan nggak bahas buat di manufacturers tuh seperti pabrik. Nggak membahas kalau buat pipa. Kalau dipilih sih kurang tepat. Ya. Jadi antara A sama D yang mendekati. Kalau cost itu cuma dibahas yang paragraf 4 aja.
Nah, konklusinya berarti yang betul construction, construction of pipeline yang D, yang D. Saya nanti cuma lihat paragraf satu. Iya, suaranya enggak keluar loh, Pak. Masa? Enggak terdengar. Oh iya, enggak dengar sama sekali. Sekarang? Keluar kok, Pak. Keluar kok, Bu. Enggak ada. Bukan suaranya Pak Yus. Ada suaranya Pak Yus. Suara saya enggak dengar ini sekarang. Enggak keluar suaranya Pak Yus, hanya kelihatan gerak bibirnya saja. Keluar suaranya. Pengaturan audionya mungkin. Iya. Sebentar. Memang dibuat gitu, Pak Willy. Tes. Sekarang dengar enggak? Iya. Oke. Enggak, salah itunya. Salah apa itu namanya? Sistem ngeklik. Salah pencet. Iya. Ini soalnya aku pakai Logitech, belum tak sesuaikan. Yap, lanjut. Mbak Nanda. Nomor 2 E. Bunanda yang enggak ada suaranya. Gantian suaranya enggak. Bunanda enggak ada suara. Iya, mic-nya ke atas, astagfirullah. Iya, mohon maaf. Oke. It di sini. Pipeline. Karena it di sini, oke, lokasinya udah ketahuan ya, Pak. It di sini ada di depan sebagai subjek, kalau it berarti sebagai objek benda mati. Yeah. Berarti biasanya itu posisinya juga sama-sama menjadi objek. Objek di kalimat sebelumnya itu yang mana yang lebih tepat? Oke, karena di sini objek, lalu ada the pipeline start at a frozen, nggak ada objeknya ini, Pak. Ada, Pak. Yang mana? It di sini kan sorry. It subject. Di sini kan sebagai objek benda mati. Jadi di kalimat sebelumnya sama-sama benda matinya. Dan di gabungan pipeline itu subject. Iya. Saya bedakan subject. Ini subject itu enggak bukan hanya untuk benda hidup saja. Jadi benda mati juga bisa. Berarti yang betul yang mana? Pipeline, betul. Berarti yang nomor 2, A, pipeline. Next, nomor 3, the word it in line 6. Nah, kalau seperti ini, sama-sama reference-nya. It, kamar sebelumnya, still good. Iya, betul. Betul. Good. Nomor 4, according to the person. Daily. Okay. Dari mana, Pak, Bu? Dari daily. At paragraph 3. Paragraph 2. Oh, paragraph 2 akhir. It's daily. Oke, okay, through it daily. Oke. Okay. Di situ bisa cari, karena ini kan termasuk explicit details. Kata kunci pada question-nya itu 2 million barrels. 2 million. Di paragraf itu ada di kalimat terakhir pada paragraf kedua. 2 million berarti yang refer to keterangan waktu daily. Daily sinonimnya day. Berarti A. Oh, enter bunyi 600. Oke. Jadi di reading ini jangan khawatir kesulitan untuk mencari kata-katanya karena pasti ini bold dicetak tebal sama yang sebelah kiri itu ada indikator angka-angka setiap garisnya. Terus biasanya kalau di reading itu yang paling gampang itu kan main idea D
Details ini juga biasanya gampang nemuinnya kalau udah ketemu kata kunci, pasti ketemu di teksnya kata kalimatnya. Kalimat kuncinya udah ketemu di teks pasti, soalnya itu eksplisit. Nah, biasanya kalau di TOEFL, kalau di tes English Proficiency lainnya itu yang paling sulit itu teman-teman itu sinonim. Oh iya. Seperti nomor. Yang aneh-aneh. Oh, nomor 5, ya nomor 5. Sama yang nomor 7. Teman-teman itu yang bingung, itu nomor 5 sama nomor 7. Tapi, jangan khawatir, itu bisa diakali semuanya. Jadi kalau di reading ya, Bu, jatahnya itu kan kalau di reading tadi berapa nomor ya yang harus dikerjakan? 29 something, berarti kurang lebih separuhnya. 60%. Ya, 55% something. Nah, terus kalau di reading itu nanti di A-line itu bentukannya kalau nomor satu, kalau misal nomor satu diisi terus mau loncat nomor 6, nomor 5, nomor 10 itu nggak apa-apa, nanti bisa balik lagi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngerjakan yang gampang-gampang dulu biar menghemat waktu, itu dikerjakan main idea-nya atau soal-soal yang title kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Terus reference itu biasanya gampang, itu dikerjakan dulu kan yang cepet-cepetnya kayak reverse, oh line berapa langsung dicari di sentence sebelumnya, ya langsung dijawab aja. Gitu. Jadi untuk menghemat waktu. Nah, sisa waktunya buat ngerjakan yang sulit-sulit. Yang sulit-sulit itu biasanya itu lebih kayak soal yang comprehending, seperti nomor 9 kayak gitu-gitu, kayak gini nomor 9, nomor 6 itu biasanya, karena nomor 6 itu kan termasuk implisit, sorry. Karena ada kecuali. Nah, biasanya teman-teman itu males, aduh kecuali nih, baca nih yang banyak biasanya. Itu biasanya di skip dulu, dikerjakan nanti, gitu, kalau ada waktu longgar. Oke, next untuk yang nomor 5 sampai nomor 7, monggo dikerjakan terlebih dahulu. Nah, tadi kan nomor 1 sampai 4 udah. Paragrafnya udah terlewati, lanjut aja ke paragraf selanjutnya. Yang paragraf sudahnya gak usah dibaca lagi.
Okay. Lanjut nomor 5. Nomor 5. The word follow in line 10 has the closest meaning to memiliki arti yang mendekati. Kira-kira yang mana, Bapak dan Ibu? Jawabannya? D. Oke, Pak Santo, jawab B or D? D. Oh, Delta. Oke, Bu Koirun. Yang lain, Pak Weli. D. Oh, Delta. Oke. Bulis. Delta. Delta. Pak Basuki. Tentang Delta. Oke. Buat kebanyakan Delta. Iya, betul. Jawabannya yang Delta. Oke. Jadi, arti kalau Inggrisnya kurang... Kalau orang-orang awam di Inggris biasanya itu diakalinya seperti gini, Pak. Di kalimat itu kan artinya kan bentuk. Bentar. Yang ini. Oke. Okay. Rak yang bersandar di situ itu bentuknya itu berbentuk H. Rak baja yang bersandar di situ itu berbentuk H yang disebut itu bends bentuk membungkuk dan bagian panjang pipa itu mengikuti garis berzigzag jalur zigzag tinggi di atas bumi yang membeku. Nah, berdasarkan konteks di sini yang lebih relate yang lebih closest meaning itu go along with. Kenapa kok enggak trail along with, Mbak? Karena trail along with itu lebih kayak bahasa anak-anak itu biasanya ngintilin, trail around, jadi ngikutin kemana-mana. Jadi enggak relate dengan konteks tersebut. Kalau go after itu artinya menyusul. Beda ya. Kalau travel with itu relate to travel, wisatawan. Sedangkan untuk yang go along itu yang lebih cocok. Mengikuti jalur yang bersiksa. Go along with. Gitu. Jadi yang betul Delta.
Can next number six accept? Kalau seperti ini implicit itu gimana? Si local vegetation. Kind of soil and okay, local vegetation. Okay. Di paragraf kalimat berapa? Gak ada. Benar-benar. Okay. Tadi kan 15. Oke, yang 3. 15. Asnya itu. Okay. Kalau seperti ini. 14. Kan teman-teman, biasanya orang-orang itu bingung. Dua excerpt ini males nyari E. Karena tadi nomor 5 kan udah kejawab follow. Berarti enggak jauh-jauh dari kalimat setelah follow ini tadi. Berarti sekitar other long. Terus ini kata kuncinya itu bisa pakai yang ini. Get your meaning, the pipeline's road. Kata determine sama pipeline's road di kalimat ini. The pattern of the pipelines up and down road is determined. Nah, ini kata kunci yang di soal itu kata kunci. Kalau di kalimat itu kata key sentence, kalimat kunci. Berarti ada di kalimat ini, tinggal dicari. Limit ada, lay off ada, plan ada, soil and rock ada. Berarti yang local vegetation. Betul yang C. Jadi kan kalau ini kan carinya susah, nggak apa-apa, di skip dulu, ngejar soal yang lebih mudah. Ini buat yang akhir. Oke, untuk yang undertaken. Selected. Number undertaken B. By far biggest nih. Yang mana? B. B. B? Yeah. Oke, okay. Yang lain Pak Willy apa? Saya antara B sama D. Oke, B or D. Pak Basuki. Milih loro pasti B. Salah, Pak. Kutu salah-salah. Milih B. B. Bu Kairun. Oh, Bu Kairun sehati senang saya tuh biasanya. Transported. Transported. Okay. Kalau Bu Visi, Bu Visi, Bu Visi. Ayo, pokoknya saya cek apa keduaan. Bu Samia, jawabannya apa Bu? Untuk yang nomor 7. D. C or D? D. C or D, Bu Samia? Saya tadi C. C, oke. Kalau Bu Novitri? Oke. Oke, oke, jadi undertaken di sini, ini kan artinya kurang lebih ya sama semua. Tapi ngakalinya itu dari konteksnya aja. Itu di kalimat tersebut, one of bla bla bla, by terbesar, dan yang paling mahal konstruksinya project ever undertaken by private industry. Berarti yang paling mahal yang diambil. Undertaken di sini itu dimaksud diambil alih. Nah, kalau diambil alih itu berarti yang mana? Selected atau attempted atau transported atau removed? Selected. Nah, kalau selected itu dipilih saja, Pak. Nah, kalau attempted itu lebih ke diambil alih. Oh, gitu. Saya kira tadi attempted itu dicoba di apa? Sebentar. Attempt. Iya, attempted benar-benar. Attempted. Kayaknya benar saya, Des. Iya, Pak. Iya, sorry ya. Oke, my mistake. I'm sorry. Oke, yang benar B, selected ya, Pak Bu. Maaf saya salah. Soalnya saya attempted. Tanya di Google. Saya barusan juga lihat Google. Kok attempted ternyata? Iya, kuncinya yang salah. Selected Bu. Jadi kalau diambil alih berarti dipilih oleh private industry. Selected. B. Use. Ya betul ya, banyak yang betul. Thank you. Sip.
Okay, next. Eight. Sampai nomor 10. Monggo. Apa yang berkonsepsi? Eight, ya. In the oil field and Oke, nomor 8. 8. 8. Dari EO. Di mana? Paragraf dan sentence yang mana, Pak? Paragraf ke 19. 20. Oke, yang ini yang sentence major oil consists. H major. Oke, sip. Kata kuncinya bisa dicari companies dan share cost. Share the cost. Jadi kalau di reading itu, triknya cuma satu sebenarnya. Di antara yang lain itu yang paling utama itu mencari kata kunci di soal. Setelah itu mencari kalimat kunci di teks. Pasti bisa. Okay, next, number 9. Okay. Kata kuncinya di soal yang mana, Pak? Percentage of construction.
Oke, kata kunci yang ada di teks yang mana? Yang construction. Nah, juga bisa menggunakan sinonim di sini seperti cost. Cost yang artinya biaya, cost paid itu kan artinya biaya. Kalau di teks itu ada fund. Funding atau fund. Biaya juga. Jadi kalau di reading juga menggunakan sinonim. Berarti itu kata berarti itu kalimat kuncinya to according to the size of its holdings. Berarti yang its holdings memegang pemegang sahamnya. A, B, C, or D? A. Okay. According to how much oil field land each company owned. And sebetulnya masih ada lagi. Paid into the pipeline construction. Fund. Okay. Paid into okay. Of its holdings. Untuk yang its holdings itu sinonim dari its own. Untuk yang pilihan jawaban A itu sinonimnya sama. Jadi di sini juga banyak mengetahui sinonim baru. Next number 10, the best title for the passage. The Alaska Pipeline. Oke. B, the Alaska Pipeline. Ini gampang ya. Oh, udah ketahuan dari yang... Mudah-mudahan soalnya ini KB ya. Insya Allah, readingnya nggak sulit kok. Oh, bukan nggak sulit. Bu Koirun ini yang pintar, Bu. Iya, bukannya bukan soalnya. Nisa itu pintar. Iya, bapak-bapak yang lain juga dan ibu-ibu yang lain juga bisa. Tuh, kalau Pak Basuki kan memang lebih pintar, pengalamannya banyak. Cari aman, cari aman. Bu Koirun Nisa belum lahir, Pak Basuki tuvelnya udah tinggi. Iya, ini petunjuk Pak Basuki. Cari di Pak Basuki. Ada ditanyakan Pak Bu untuk yang 8 sampai nomor 10. Jadi urut. Kalau udah nomor 8, 9, 10 nggak usah distract sama paragraf sebelum-sebelumnya. Karena teman-teman itu biasanya ke-distract sama paragraf yang udah lalu itu masih dibahas. Kan kalau udah masa lalu kan nggak usah diotak-otak gitu loh Pak maksudnya ya. Tapi teman-teman kadang itu ke-distract. Sampai lupa terus capek sendiri. Terus habis waktunya. Gitu. Udah, readingnya apakah ada yang ditanyakan? Soalnya jangan diganti ya, Mbak. Enggak. Kalau saya sih enggak mau ganti-ganti, Bu. Ya, paling enggak kan ada bocoran soal yang dibahas ini ya. Insya Allah adalah nyantol-nyantol mungkin ya. Tapi enggak tahu lagi yang buat soal bukan saya ya, Mas Ay. Siapa, Mbak? Oh, kurang tahu ketuanya. Untuk yang reading... Pokoknya kalau yang reading kan reading kan kurang lebih 55 menit. 50 soal. Berarti satu soal 1 menit sekian. Nah, 1 menit sekian itu biasanya dihabiskan untuk yang pertanyaan yang sulit seperti yang nomor 9 itu ini kan versi gampangnya. Biasanya itu ada yang sulit itu banyak gitu. Terus yang kayak excerpt gitu. Ini kan perkata beberapa kata, cuman kadang itu ada yang statement itu. Jadi nomor 6 sama yang nomor 9 itu di skip dulu, jadi dikerjakan ketika ada sisa waktu. Gitu. Kalau nggak ada sisa waktu, yus pakai feeling aja Pak. Yang penting yang lainnya, yang soal-soal lainnya, seperti refer terus yang terutama main idea itu kan harus gampang pol. Terus dikerjakan kalau yang itu yang gampang-gampang dikerjakan insya Allah wes tembus 600 kalau gitu. Amin. Amin. Mbak Nabi keturaran 600 angkanya. Ya sampai sini insya Allah bisa ya nanti tesnya. Insya Allah. Pokoknya tidak terlempar Pak. Iya, yang ini jangan terlempar. Insya Allah nggak apa-apa sistemnya kan terus ada update perbaruan terus. Oke. Untuk interface e-line-nya akan saya review sedikit ya. Mungkin nanti akan dijelaskan kembali oleh pengawas. Ya, tapi ini saya review interface-nya bentar. Mana ya file-nya?
Jadi ngerjakannya di Zoom ini, Pak? Enggak, di e-line, Pak. Zoom itu untuk pengawasan dari belakang. Nanti ngobrol sama pengawasnya itu dari Zoom. Oh, bisa ngobrol. Jadi e-line itu untuk platformnya saja. Bukanya gimana, e-line? Gitu ya. Dulu kan nggak pakai Zoom gini. Betul. Dulu nggak pakai Zoom, terus kalau ada masalah, kalau ada kendala, itu ngechat sama pengawas. Ya, ngechat dibalasnya 3 hari kemudian. Iya, Pak, itu saya. Ya, men weekend, Pak. Ya ampun, yang banyak kerja terus. Betul, sejauh 3 hari kemudian, ya Allah. Di sini ini terus, Pak. Mouse-nya jangan bergerak. Iya, betul. Jadi gini. Bentar. Oke. Kurang lebihnya seperti ini, kan udah ngisi, kalau udah berhasil ngisi Google Form, nanti insya Allah udah langsung bisa klik siap tes. Jadi masuk ke SSO UNESA, terus klik SIM TEP, setelah SIM TEP langsung diarahkan ke sini, klik dashboard yang sebelah kiri, daftar tes, lalu scroll dikit ke bawah, scroll down, di bawah cetak kartu itu ada siap tes itu, silakan diklik. Kalau udah diklik, itu langsung diarahkan ke laman e-line UNESA. Nah, kalau udah seperti ini, klik verifikasi peserta, Bu. Jadi, verifikasi peserta terlebih dahulu, foto seperti ini, seperti ini. Oke. Itu sudah otomatis, ya, Pak? Dalam? Aku belum isi ini, udah otomatis, Pak. Belum isi gimana? Sudah terdaftar, Pak Ayus. Iya, kalau udah terdaftar, bisa, Pak. Kalau udah terdaftar, terus tinggal ngisi verifikasi peserta. Mbak Cinda mau tanya. Iya. Ini perlu cetak berarti ya, yang tadi ya? Yang mana, Bu? Yang sebelumnya. Oh, yang ini enggak usah. Oh, enggak usah. Oke, berarti fotonya cuma foto biasa ya? Betul. Foto lewat webcam, terus megang. Iya, betul. Kalau yang tahun lalu kan pakai fotonya kita dicetak, terus foto bareng gini. Enggak perlu. Oh, enggak. Iya, enggak perlu. Ini cukup KTP saja. KTP? KTP atau KTM? Punya, kita KTM. Iya, KTP, SIM, paspor terserah. Oh, yang itu kan bebas serta, iya betul. Mbak, kalau mending itu diklik apa? Saya kok nggak ketemu ya, Mbak? Yang mana, Pak? Dari siapa dulu itu? Di SSO ya, Pak? SSO sudah. SIM TEP, bukan siakadu saja. SIM TEP. Terus? Nge. Tulisannya kok aneh ya, TEP dilakukan airline close, gunakan hak akses, daftar tes itu, Mbak, ya? Iya, daftar tes sebelah kiri, terus siap tes. Itu nanti langsung diarahkan ke... Oh, ini ada sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu ya? Scroll bawah, Pak, itu didaftarkan kok itu. Oh, cetak kartu itu? Bawahnya kan ada siap tes. Ya. Itu diklik sekarang. Siap tes itu klik. Sekarang diklik. Boleh? Gak apa-apa, boleh. Siap tes. Gak apa. Coba dulu aja. Iya, supaya... Nah, ntar kan muncul seperti ini. Itu bisa, kalau mau verifikasi sekarang ya nggak apa-apa sih. Tapi nanti diverifikasi oleh pengawasnya nanti. Iya, ini saya kita coba dulu, Mbak. Oh, terus ada namanya, ya. Nanti kan ada kasus yang kalau verifikasi itu ada kendala pada izinkan akses kamera. Itu jangan lupa diklik izinkan. Itu di sini loh, di gembok. Itu tahun lalu juga kayak gitu, ada yang mbak ini kok gak bisa izinkan kamera, gak bisa verifikasi sampai 1 jam. Wah, ini tulisan kamera tidak terdeteksi ya, Mbak? Itu mungkin karena ini, Pak, kameranya kan pakai zoom loh, dibuat double mungkin gak bisa. Nah, terus? Nanti kalau udah. Oh, gitu. Kalau udah zoom meeting sudah selesai, boleh bisa, Pak. Oke. Terus kalau ada kendala nanti zoom-nya itu dari HP. Di belakang, HP-nya taruh belakang. Oh, gitu. Jadi
Biasanya itu izinkan akses itu yang gembok yang link itu loh, yang pojok dekatnya sebelah kiri link e-line itu ada gembok, diklik terus izinkan kamera gitu. Nanti bisa ini kameranya muncul kayak gini fotonya, terus capture, terus ada klik simpan atau enggak gitu lupa saya. Pokoknya capture jangan lupa diklik simpan. Terus nanti laporkan ke pengawasnya, Mbak saya sudah verifikasi foto gitu. Nah kalau udah diverifikasi oleh pengawasnya dan sudah bisa, dan kalau kan nanti kan jam 1, kalau udah jam 1 itu biasanya udah muncul ini tombol mulai mengerjakan. Kalau belum jamnya, kalau belum jam ujian belum mulai, mulai mengerjakannya belum muncul. Itu jadi nunggu jam 1, kalau udah diverifikasi itu muncul warna biru mulai mengerjakan, klik nanti otomatis langsung diarahkan pada section pertama yaitu listening. Nah listening itu jangan khawatir ntar listening kita klik belum siap tiba-tiba udah nomor 1, enggak. Jadi nanti ada kayak reviewnya dulu, tata caranya dan segala macam gitu. Jadi bisa mempersiapkan. Ini simulasi ini boleh dikerjakan ya, Pak? Enggak usah, Pak. Enggak usah. Kelamaan kalau ikut yang simulasi. Jadi langsung aja seperti yang saya arahkan ini. Terus untuk yang listening, jangan lupa pakai headset. Terus pakai headsetnya itu, jangan pakai headset yang Bluetooth. Karena ada beberapa kasus, kalau pakai Bluetooth itu kadang enggak, kan delay. Nah, itu kendalanya, Mbak kok delay padahal kendala dari peserta, bukan sistem gitu. Kalau udah, oh iya, terus kayak gini. Kan kalau udah listening, kalau mau pindah ke structure itu jangan lupa diselesaikan section atau ended section kalau nggak salah, selesaikan section yang ini loh, selesai yang bawah tombol yang ini yang tombol turn off yang selesai kayak gini itu kalau udah selesai semua setiap sectionnya. Tapi jangan sampai kalau sectionnya belum selesai tapi bapak-bapak dan ibu-ibu keburu entah itu kepencet atau salah tangkep, jangan sampai ngeklik selesai. Kalau udah ngeklik selesai bapak dan ibu nggak bisa kembali dan nggak bisa, Mbak ulang mau Mbak, nggak bisa, udah terlanjur itu sama sistem udah dikunci, jawabannya udah dikip, udah diarsipin. Tapi kalau nggak nutut, nggak klik selesai, dianggap selesai apa nggak, Mbak? Sudah yang diisi itu. Oh, yang listening? Nggak kok. Nggak tiba-tiba selesai sendiri, nggak. Harus Bapak dan Ibu yang ngeklik selesai. Nggak, maksudnya misalnya kita belum ngeklik selesai, sudah jawab ya, tetapi belum sempat ngeklik selesai, tapi sudah loncat. Itu berarti kalau tiba-tiba loncat, itu ada di sinyal, Pak. Lah ya. Kayak misalnya seperti itu, jawaban kita ini sudah dianggap terjawab atau belum? Belum. Cuman gini, biasanya yang loncat itu bukan soalnya kalau di listening. Audionya biasanya yang loncat itu. Yeah. Nah, maksudnya Pak Yus, mungkin waktunya taruhlah tadi 30 menit untuk ini gitu ya. Ternyata Pak Yus lupa mencet ini selesai. Yeah. Kemudian sekarang sudah mulai reading. Tidak mungkin. Ini, setiap orang beda-beda waktunya. Oh, berarti jalan sendiri-sendiri ya? Iya, betul. Akhirnya Pak Yus sama saya bisa jadi berbeda ya? Enggak, maksudnya kalau kelupaan ngeklik selesai itu meskipun kita udah nggak jawab, mungkin akan berpindah Pak Yus. Enggak mungkin akan berpindah Pak. Jadi enggak mungkin tiba-tiba diarahkan ke structure, enggak mungkin. Iya, oke. Dan ada timing. Dalam ada timing biasanya jam yang berjalan itu. Iya, fungsinya untuk mengerjakan itu, Bu. Kira-kira waktu pekerjaannya. Tapi setahu saya sejauh ini peserta enggak ada yang kayak enggak tiba-tiba. Oh, enggak ada peserta yang belum selesai 50 soal, misalnya diri di 50 soal, tapi udah keburu habis waktunya, enggak mungkin sih. Kebanyakan sudah selesai 50, ada waktu tersisa 2 menit, kayak gitu-gitu. Fokus, Mbak. Iya, makanya kalau reading jangan dibaca semua. Pakai tips dan trik dari saya tadi. Cocok. Nah, terus kalau udah, sebentar, ini kan yang structure. Oke, untuk yang structure sama reading itu ada daftar soalnya, jadi bisa bolak-balik. Kalau udah nomor 1,
kalau udah selesai semua, terus mau ngoreksi yang nomor 25, misal ada sisa waktu di structure, nomor 25 ngecek ke jawabannya, nggak apa-apa, bisa. Tapi kalau listening nggak bisa, Pak, gitu. Soalnya kan ngikut sama audionya. Kalau reading sama structure bisa kayak gini. Bisa dikoreksi. Bisa kembali ke soal sebelumnya. Pokoknya setiap section, kalau sudah semua, jangan lupa diklik submit ini, selesai, klik selesai. Akhiri section. Kalau udah itu biasanya tuh langsung diarahkan ke section berikutnya. Terus, nah ini untuk pengarahan area pengerjaan kursor. Area pengerjaan kursor itu yang di garis merah ini. Jadi kalau tombol, kalau mouse-nya keluar dari garis merah ini pasti akan muncul warning seperti ini. Jadi pakai mouse yang mouse ini, Bu. Jangan pakai mouse di laptop. Biasanya orang-orang kalau pakai di laptop itu emang kebanyakan kendalanya seperti itu. Mouse lari-lari. Iya, Mbak. Kan soalnya kalau mau geser harus ke pinggir. Betul. Nah, untuk geser gitu, Pak. Biar nggak ke pinggir, biar nggak kena-kena. Terus itu pakai yang ini loh. Button yang pojok yang udah disediain dari lainnya. Jadi untuk yang kiri itu kan untuk yang zoom in sama zoom out. Terus untuk yang full screen ini. Terus ini untuk refresh-nya yang putar balik ini. Terus yang scroll up sama, scroll up dan scroll down. Geser bawah atasnya itu yang ini. Panah atas bawah. Jadi kalau nggak pakai kursor yang ini, kursor biasa, bisa pakai ini yang bawah. Button dari e-line. Biar nggak keluar dari area pengerjaan. Kalau di sana, kalau ngerjakan yang di laboratorium malah nggak pakai kotak-kotak gini, Mbak. Oh iya? Nggak tahu oh, ya, yang tanya. Itu? Ya. Oh iya, tanya. Nggak ya, tanya ini. Oh, tanya. Iya, kan? Gimana, kotak-kotak gimana? Kotak-kotaknya merah ini, kalau misalnya ngerjakan di lab sana, kalau yang komputer base itu ada nggak? Kan ada, enggak. Tapi tetap gini, gitu. Seperti ini sistemnya. Oh, sama. Bedanya ada petugasnya puspa di sana. Jadi kalau sambat bisa langsung. Terus ya udah cuma itu aja. Untuk verifikasi ini pakai kode apa gitu? Verifikasi. Enggak pakai kode. Enggak pakai kode, Pak, kalau verifikasi. Ini loh, ada nomor token ini. Oh, nggak usah. Langsung ke siap tes, Pak. Siap tes. Yang benar-benar. Saya screen lagi. Yang ini loh, Pak. Jadi buka SIM TEP, itu daftar tes dashboard yang sebelah kiri. Daftar tes. Terus scroll down, di scroll ke bawah dikit itu ada tombol siap tes yang ada pendaftaran tes yang akan Anda ikuti. Ya. Nah, udah ada siap tes. Iya. Nah itu. Nanti bisa langsung diarahkan ke e-line. Oke. Apakah ada pertanyaan mengenai sistem e-line? Untuk amannya pakai mouse aja ya, Mbak? Iya, betul. Pakai mouse. Headsetnya juga jangan Bluetooth, lebih amannya. Tapi saya waktu itu pernah nyoba tes. Dulu waktu S1, tes pakai headset Bluetooth bisa sih. Cuman takutnya kendala yang sama dengan teman-teman yang lain, kalau Bluetooth itu delay gitu. Tapi saya nyoba nggak ada masalah sih. Terus untuk Zoom itu pakai HP. Jadi HP-nya taruh belakang sini. Jadi kelihatan peserta sama laptopnya ketika mengerjakan. Gitu. Jadi mengerjakan ilang melalui laptop, zoom-nya pakai handphone di belakang. Zoom pakai link ini? Zoom, pakai link yang sama dengan ini. Tapi pengawasnya nanti nggak ketemu dengan saya, beda. Yang lama kan nggak pakai Zoom ya, Mbak? Iya, tahun lalu pakai ilang aja. Terus kalau kendala chatting. Terus kalau ada kendala, ada yang tiba-tiba nelpon. Ya nggak terangkat. Ada yang nelpon soalnya tahun lalu itu. Oke. Tapi sekarang kalau lebih enak di belakang nggak boleh tambah anunya apa itu apa namanya ya? Zoom-nya itu di belakang gitu. Iya di belakang. Wah, memang harus di belakang, Pak. Harus punya meja banyak lah dia.
disendenkan ke buku-buku bisa, Pak. Itu belakang itu pas posisi belakang center dengan kita atau sudut begitu? Sudut boleh. Gak apa-apa, pokoknya diarahkan peserta sama laptop kelihatan gitu. Istri saya nggak bisa nonton makanan kalau nanti masuk ke diantara kan dari awal aja, Pak. Pola lagi setelah itu, Pak. Lagi. Iya. Sudah cukup jelas nggak, Pak, Bu? Mengenai sistemnya. Mbak, mohon maaf. Iya. Saya sempat terlempar kan di awal-awal yang dijelaskan, Mbak. Tadi masih belum mengerti terkait dengan mau memulainya tadi loh, Mbak. Yang mau memulai tesnya, tesnya yang ada dengan kartu, yang ada kartu. Yang mana ya? Bentar. Mbak, kalau saat mengerjakan, lempar berarti gagal ya, Mbak? Berapa kali terlempar terus ya, di sini? Ya pasti gagal, Mbak. Saya sudah terlempar sebelum mulai aja sudah. Nah. Itu nanti coba tesnya. Iya, nanti bisa nih. Betul. Nanti itu Bu bisa dilaporkan ke pengawas. Iya kan? Mbak Puspa. Nanti ke pengawasnya nanti bisa di restart atau urusan terlempar ini saya. Nanti bisa masuk lagi nih. Nanti bisa masuk Zoom lebih awal, terus ketemu sama pengawasnya, lapor kendalanya, terlempar. Gitu. Nanti bisa di-reset login dari pengawasnya. Yang klik gajinya pusing ini. Terus structure belum dikasih tip dan trik ya? Besok Bu, structure-nya. Tapi nanti ini tesnya cuma yang apa? Listening sama reading. Tiga-tiganya. Listening, structure, reading. Cuman listening dan reading kan sudah saya berikan tips and trick-nya barusan. Sekalian, Mbak. Hari ini kesempatan dua kali tes. Iya, betul. Dua kali. Sekalian, Mbak, diajari structure sekarang, Mbak. Pumpung ada waktu dikit-dikit. Jadi nanti kan, wah, yang diajari Mbak Nanda. Jelas. Ini langsung lulus ya, Pak Yus. Hari ini langsung lulus ke tema apa Yus ya? Orang tambah bek, tambah bingung aku. Lulus gak lulus, esok melok maneh lek aku. Oke, ini untuk Bu Samihang ya. Tadi setelah masuk SSO, SIM TEP itu daftar tes, terus klik siap tesnya. Jadi daftar tes, itu scroll ke bawah itu ada yang ini pendaftaran tes yang akan diikuti. Siap tes nanti akan langsung muncul otomatis ke halaman e-line seperti ini. Setelah itu dashboardnya sebelah kiri itu verifikasi peserta, diklik. Terus seperti ini, kameranya jangan lupa untuk diizinkan akses untuk melakukan verifikasi peserta. Klik capture, lalu simpan, klik simpan kalau nggak salah. Setelah itu bisa lapor ke pengawasnya, Mbak, saya sudah verif. Nanti segera diverif sama pesertanya. Terus kalau udah diverifikasi dan bisa mengerjakan pada pukul 13.00, akan muncul tombol biru mulai mengerjakan. Setelah itu klik, udah langsung ke listening, bisa disiapkan. Device-nya seperti headset dan lain-lain. Iya, Mbak. Ya, Mbak. Nggak pakai headset nggak boleh, lah, Mbak? Nggak boleh, Pak. Oh. Takutnya ada... Nanti kan nggak bisa denger fokus gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya, Pak. Klik Zoom. Nanti ketika ujian bisa kembali ke link Zoom ini. Terus kembalinya pukul. Bentar. Ini kita harus live apa enggak? Enggak ya. Gak apa-apa, Liv, gak apa-apa. Nanti bisa join lagi sama pengawasnya lagi. Oh, kita latihan aja yuk. Dari itu yuk, simulasi yuk. Insya Allah, Pak. Zoom-nya gak pakai. Ini ikut isoma ini. Iya, betul. Nanti kembali pada pukul 12.00.
30. Untuk persiapan TEP-nya itu diberikan waktu 30 menit. Jadi kalau ada kendala verifikasi dan mempersiapkan device-nya itu 30 menit. Jadi kembali ke Zoom-nya 12:30. Dimulainya ujian jam 1 sampai jam 3 selesainya. Oke. Ada yang ditanyakan? Terakhir dan dijawab satu kalimat atau dua kalimat. Teknik dasarnya di structure. Satu kalimat dua kalimat. Oke, structure. Bentar. Jangan lupa tidak diisi. Ya, yeah, structure jangan lupa diisi semua. Terus kalau kan structure itu kan yang part A itu kan yang multiple choices. A, B, C, D itu dicari yang paling benar. Tapi yang dicari yang paling benarnya itu saya kasih satu tik satu yang paling gampang. Kalau ada kalau ada keterangan waktu lampau last year atau menjelaskan tentang sejarah in 1945 di 1945 berarti kan bentuk lampau tentang history, tentang sejarah. Berarti yang digunakan adalah verb bentuk kedua. Bentuk kedua. Contoh. Merayakan itu bahasa Inggrisnya kan celebrate. Dipilihannya itu celebrating, celebrated, celebrate aja atau celeb yang lain. Itu pakai yang verb dua. Verb dua dari celebrate itu apa? Celebrated. Ada ed-nya. Udah, berarti yang itu, ed. Itu sih yang paling sering keluar yang itu. Yang lain saya lupa. Tapi saya kalau tes juga ya itu. Ya uslah gampang, wis pastan-pastan. Gitu. Ya Bu ya. Terus itu kalau satu kalimat, Mbak. Katanya Pak Willy kan tanya. Kalau dalam satu kalimat kata kuncinya apa? Saya tanya kalau dalam satu makalah. Satu makalah. Nah itu kan untuk yang part A. Untuk yang part B juga sama Pak Willy. Jadi kalau ada seperti tadi contohnya in 1945. Terus yang digaris bawahi itu kata kerja bentuk pertama. Itu tentu salah. Nah yang salah itu yang dijawab. Misal. In 1945, the student celebrate. Jawabannya yang di soal itu ditulis yang di garis bawah itu celebrate bentuk pertama. Padahal yang benar kan celebrated. Nah, yang dijawab itu yang salah. Kalau yang part B seperti itu. Jadi kebalikannya. Ya paham ya Pak? Oke, semangat. Go. Pilih yang benar, part B dipilih yang salah. Iya, betul. Jadi yang di garis bawah itu dipilih yang aneh. Yang salah kayak gimana? Yang part B. Sip. Oke, semangat Pak, Bu. Good luck for the test. See you tomorrow. Thank you very much, Mbak Buspa, for your explanation. The others that you have me. Yes. Thank you, Pak, Bu. Selamat break dulu. Isoma, monggo. Boleh saya masih ditanya sekarang. Oke. Saya end dulu ya, Bu, Pak. Oke, terima kasih.